9 oknum anggota polisi Polda Maluku diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemberhentian ini dilakukan sesuai surat keputusan Kapolda Maluku berdasarkan hasil sidang etik. Sebanyak 9 anggota kepolisian Polda Maluku dipecat secara tidak hormat dalam upacara pada Kamis pagi di lapangan upacara Polda Maluku, kawasan Tantuy Ambon. Mereka divonis bersalah karena melakukan pelanggaran berat setelah diputuskan dalam sidang etik. Kesembilan oknum anggota polisi Polda Maluku ini, 6 diantaranya bertugas di markas Polda Maluku, sementara 2 oknum anggota lainnya bertugas di Polres Maluku Tengah dan 1 bertugas di Polres Maluku Barat Daya. Karena tidak hadir dalam upacara, 6 oknum polisi hanya diwakilkan dengan foto. Pemberhentian tidak dengan hormat. Jadinya dulu ya, tidak bagus ya. Tidak dengan hormat. Terhadap 9 personil sebenarnya. Karena 3 itu di Polres Maluku Tengah, Banteng sama MBD. Ini 6 yang ada di Mapolda. Ini pun sebenarnya adalah peristiwa atau pelanggaran yang mereka lakukan 2-3 tahun yang lalu.